Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Ridung Adi Prasio di channel Anindya Cahaya. Oke, teman-teman. Ini saya akan upload mengenai proses pemotretan. Ini pengemudi Ironbird. Nanti rencananya akan berbasis aplikasi. Oke, ini persiapan. Pak, ini nanti kenapa? Kenapa Pak dipoto-foto pengemudinya, Pak? Buat aplikasi, Pak. Aplikasi ya? Aplikasi terbaru. Aplikasi terbaru. Iya, di perusahaan PT Ironbird. Oh, gitu. Oh, jadi nanti customer pesan melalui aplikasi ya, gitu ya? Aku mungkin akan begini. Menuju ke sana. Oh iya iya. Kita iya. Yang penting sekarang prepare aja. Prepare ya? Prepare aja buat ke sana. Oke. Okay. Siap. Makasih Pak informasinya, Pak. Oke. Okay. Oke, teman-teman, ini proses pemotretannya nanti di depan mobil jenis trailer itu Axor 4028 dan nanti di depan Hino 500 260 Ti dan nanti ada juga mobil Fuso-nya 20 TS box dan yang terakhir nanti di depan mobil wingbox. Jadi teman-teman kenapa melakukan pemotretan karena nanti rencana kedepannya pengemudi dan customer minta order itu nanti berbasis aplikasi teman-teman. Jadi sekarang zaman digital apa-apa harus pakai aplikasi. Nanti termasuk customer, pesan trailer, pesan wingbox, pesan mobil kecil, mobil box, semua pakai aplikasi. Jadi pengemudinya pun nanti melakukan perjalanan, jadi pakai aplikasi juga. Oke, teman-teman, terima kasih. Ikutin terus perjalanan video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, ini proses pemotretan untuk pengemudi berbasis aplikasi. Woi, ganteng banget. Jangan ketawa, Pak ya. Ini nih pengemudi saya nih. Oke, sip. Gagah-gagah ya. Sombong amat. Halo, halo. Pak Amin. Lihat kamera dong. Oke, teman-teman, biar mobil dalam kondisi bersih terus, jadi setiap datang ke pool mobil dicuci. Udah sore mang, istirahat mang. Wah, rajin bener. Udah dapat berapa mobil ini? Udah dapat 10. 10 ya? Mantap. Satu mobil ini berapa menit kira-kira? Satu mobil kira-kira 30 menit. 30 menit ya, selesai ya? Iya, selesai. Satu full body di sampai belakang-belakang. Iya, sampai belakang. Oke, mang, lanjut, mang. Oke. Yang bersih ya. Oke. Oke, teman-teman, kalau tadi mobil besarnya, sekarang juga mobil kecilnya pun dicuci. Halo, mang. Udah dapat berapa nyucinya? 10 dari pagi. 10. Iya. Oke, ini satu mobil berapa menit ini? Paling 15. 15 ya. Oh, mobil kecil cepat. Oke, mang, terima kasih, mang. Lanjut. Yang bersih ya. Oke, teman-teman, ini mobil jenis wingbox, wing. Jadi pada saat akan muat atau bongkar, wingnya harus dibuka. Pak, buka wingnya dari mana, Pak? Ini ya, Pak. Tombolnya. Oh, sebelah kiri ada tombol. Ini berarti buka, ini tutup. Ini setelannya. Itu setelan apa? Setelan cepatnya. Kalau ini diginiin berarti nutup ini. Oh, ini nggak bisa di. Nggak ada fungsi, nggak ada fungsi. Tekan, diputar ya. Jadi kalau dibuka gimana, Pak? Coba. Yang hijau berarti nutup, yang merah buka. Hijau buka. Oh my god!
Coba tutup lagi coba. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian tadi video dari saya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Bila perlu juga tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.